Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Luka-luka, perwira, menengah, dikeroyok. Padahal beliau adalah mengamankan kegiatan ini. Sekali lagi saya minta yang koordinator kegiatan ini segera menyerahkan. Jangan aksi rekan-rekan dinodai dengan kegiatan yang justru melawan hukum. Kami yang melayani rekan-rekan, mengamankan, justru dipukul, dikeroyok. Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemari? Sudah diamankan oleh Subdit Jatanras sebanyak satu orang. Kepada yang belum saat ini, terhadap yang bersangkutan masih terus dikembangkan. Kita tidak main-main karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya kalau ada unjuk rasa itu bertugas melayani, mengamankan. Sekarang rekan-rekan bayangkan orang petugas yang mengamankan kok malah diserang. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.